BN, kita harus diperkenalkan semula kepada masyarakat dengan tawaran-tawaran dan penampilan baru. Atas dasar ini, hari ini saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan dua perkara utama untuk kita fikir dan lunaskan bagi mengecapi kemenangan. Nombor satu, pertama, bagaimana kita harus memperbaiki, mengukuh dan mencipta semula gelombang gelora jenama BN. Yang kedua, mengapa pentingnya untuk kita kembali memerintah dan bagaimana kita boleh melakukannya. Setelah 48 tahun, amat wajar kita bertanya, bagaimana harus kita reinvent jenama Barisan Nasional ini? Atau sekurang-kurangnya, recalibrate apa yang kita ada? Siapa? Kemana kita mahu bawa Malaysia? Apa lebihnya kita dengan yang lain? Semua ini adalah perkara yang mesti difikirkan dan dihidupkan kembali dengan nafas baru. Sebabnya mudah, saudara-saudara sekalian. Zaman sudah berubah. Generasi sudah silih berganti. Masakan BN terus terperangkap dalam nostalgia silamnya? Hanya kerana kita pernah berjaya dahulu. Dengan cara sebelum ini tidak bermakna kita akan terus berjaya dengan cara yang sama. Bila saya bertanya di mana-mana bagaimana boleh kita mengungkapkan Barisan Nasional, jawapannya standard. Kebanyakannya rata-rata memberi jawapan BN adalah parti politik berbagai kaum. Atau BN adalah gabungan pelbagai parti tetapi dikuasai oleh UMNO. Itu yang rata-rata kita terima, standard punya jawapan. Kalau jawapan besi yang lebih teruk pula, BN dikaitkan dengan gila kuasa, korup, salah guna kuasa dan pelbagai konotasi yang negatif. Semua ini sangat membimbangkan, saudara-saudara sekalian. Kita dilihat sebagai suatu parti politik dengan status quo yang negatif dan tidak lagi memukau imajinasi. Justru, kita mesti mengubah persepsi yang toksik ini. Sangat penting untuk kita menampilkan BN yang bersifat sezaman, segar dan kalis masa depan. Kerana itu, bagi saya, kita mesti mengungkapkan semula BN ini sebagai sebuah idea, bukan segera sebuah perkataan politik. Kenapa saya mengatakan BN itu sebuah idea? Kerana ia mesti berevolusi. Institusi politik itu lumrahnya pegun ataupun statik. Sedangkan idea pula sentiasa bertumbuh, bercambah dan membiak. BN mesti kita tamsilkan sebagai sebuah idea kesepakatan, idea kesatuan dalam kepelbagaian, idea tentang multiculturalism, progress dan diversity. Kita mesti sinonimkan BN ini sebagai sebuah pemikiran kesepakatan dengan budaya pendekatan politik yang progresif. Bila nanti kita sebut BN kepada orang ramai, mereka akan terbayang muhibah. Terbit dalam imajinasi mereka kesepakatan, keraian kepelbagaian dan pendekatan politik yang sederhana tetapi maju. BN terbit sebagai idea untuk mengurus negara pasca konflik. Ia tidak ditubuhkan hanya kerana sekadar untuk mengejar kuasa, dibuai dengan kewangan yang maha berkuasa mahupun sekadar membentuk kerajaan. BN lahir untuk memulihkan negara yang parah dan terjejas akibat konflik perkauman. Sejak tertubuhnya BN, saudara-saudara sekalian, ia mempelopori pelbagai idea bernas. Perkongsian kuasa, politik pembangunan, pengagihan kekayaan dan pembasmian kemiskinan. Jadi, jika 40 tahun dulu BN terbit dari sebuah idea perkongsian kuasa, maka apakah idea BN untuk Malaysia kurun yang ke-21 ini? Pastinya, kesepakatan dan kemakmuran. Sudah tentu, kekuatan dalam kepelbagaian. Dan yang jelas, BN adalah sebuah idea tentang kestabilan, kemakmuran dan keadilan.
Kita mesti sebarkan secara luas, agresif dan menyeluruh bahawa BN ini bukan sekadar persekutuan politik tetapi sebuah idea yang kalis zaman tentang sebuah kesepakatan politik untuk sebuah negara kesepakatan. Ini adalah cita-cita untuk sebuah negara adil dan makmur. Kuasa dikongsi, kekayaan diagih, kemiskinan dibenteras, kepelbagaian diraikan.